Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, udah jalan yuk. Fi Amanillah. Motor ini pindah ya, kameranya biasanya di sini. Sekarang di sini kalau pakai Ultra mah. Bismillah. Ayo, Bro. Kita kembali membuktikan ke teman-teman bahwa Bro Rio itu kalau riding sun mode enggak mesti sama moge-moge. Nih lihat nih. Tuh, mantap. Ada Beat sama apa? Vario. Bro, CC itu bukan di motor, di orangnya, ya kan? Kalau orangnya CC-nya gede, nyalinya gede, bisa-bisa aja. Lihat mana? Gua enggak tahu jalan. Lewat Sedayu. Yuk. Ajib. Ini kita San Mori nih ceritanya nih. Di Kelapa Gading. Bro, lewat kiri bisa enggak? Kiri muter lagi gitu. Oke, kita kan bukan orang Jakarta. Jadi ya pengen aja tuh. Wah, gedung-gedung tinggi. Anjir. Nah, jadi kita udah di daerah Kelapa Gading ya. Kita start dari daerah Kelapa Gading. Kita menuju ke, gue pengen ke ini aja San Morinya, ke reklamasi. Hujan-hujan reklamasi ya kan. Pengen tahu. Ya mudah-mudahan gak ini ya, gak banjir. Jadi bisa riding dengan happy. Sok, atuh kalian depan atuh. Tuh, depan. Jadi ada teman-teman dari apa namanya? Tangerang Red and Bike TRB C Tangerang TBRC, guys. Edun ieu masih ga anak-anak adventure pisan ieu. Nah, jadi dari Kelapa Gading ini gue pengen lewat Sedayu. Terus dari Sedayu gue pengen ke Eon. Gue tinggal daerah sini, Bro. Di dekat MKG 3. Di belakangnya masuk aja ya. Ada perumahan Gading Grande. Jadi buat teman-teman yang daerah Jakarta, jangan lupa follow Instagramnya @fadil.muhammad. Jadi kalau pas gue lagi di Jakarta lewat Instastory, lo bisa tahu dan bisa silaturahim tuh. Bro Rio mau welcome, Bro. Kalian mau datang nyamperin juga hayu ya. Iya pisan, baik pisan mereka tuh nyamperin dari Tangerang loh. Dari Tangerang. Oh, basah. Gawat. Kita mau masuk ke hujan. Lewat lagi. Iya. Gak pernah main ke hujan ya. Sekalian ini mau ngetes nih, motor baru dibenerin. Apa? Ininya, minyak remnya. Hati-hati, Bro. Dia malah ngedeketin air gara. Mau nyemplung. Bahaya, banjir ya. Jadi ternyata daerah sini tuh masih kena banjir, Bro. Katanya sih parah ya, Kelapa Gading juga kemarin parah.
ya gue cuman ngajak kalian berpikir dewasa aja sebelum kita menyalahkan siapa-siapa. Faktornya kan terlalu kompleks ya, dari kita sendiri mungkin buang sampah sembarangan, jadi bisa jadi kita salah satu penyebab juga dari musibah-musibah. Dan jangan lupa ini tuh musibah bro, gak usah ngomongin penyebab, gak usah pusing-pusing ngomongin penyebab. Boleh jadi karena di daerah ini masih banyak maksiat yang berlangsung dan sedikit dari kita yang mengingatkan. Ini tuh musibah dan Allah yang menurunkan. Jadi kalau mau nyalahin, siapa yang berani, sok nyalahin Allah aja. Setuju gak? Setuju gak? Bener gak? Pusing-pusing lu nyalahin siapa-siapa-siapa. Jangan lupa kalau yang nurunin musibah itu Allah gitu. Titik, udah gua mah gak usah pusing-pusing. Kalaupun ada salah siapa-salah siapa, ya Allah yang ngebuat dia salah supaya turun musibah. Bener gak? Jadi introspeksi aja masing-masing. Jadi daripada capek-capek lu berkoar, mendingan au! Ganti capek-capek lu dengan capek-capek lu turun ke lapangan bantuin orang. Gitu. Setuju gak? Setuju dong. Oke, kita masuk daerah Sedayu. Pengen nyobain. Ini tuh belum jadi, tapi udah banyak yang boleh lewat sih. Boulevard Timur, Sedayu City, go! Ajib. Nunduk, nunduk, nunduk. Ini daerah kena banjir juga nggak ya? Yes, nyampe di Sedayu City. Bro, dia mau naik motor atau para ruku itu. Ya, ginilah vlogger, bro. Jalan-jalain ngebantalin vlogger, coba. Ya, memang gitu loh. Jadi kalau nggak ngambil belakang, itu jelek videonya. Jadi harus dari belakang supaya view depan tuh bagus tuh, ya. Ini mah semua demi kalian loh, gue begini tuh semua demi kalian. Alasannya. Mantap. Corneringnya di paving block jadi gak asik. Hehehe. Gue demen nih motor-motor kayak adventure gini nih. Ternyata Jakarta susah ya nyari tempat yang bisa ngegas enak gitu. Jakarta Selatan, ah
terpalaur nih. Sensi lagi bahaya. Mantap. Oh, ini buat wili-wili mantap nih dari sini ke sono. Kapan lagi ya nggak frame-nya YouTube Bro Rio, suasana Jakarta begini ya kan? Ini tuh nggak sengaja banget bawa motor ke Jakarta. Wah, sungainya udah naik tuh. Jadi nggak sengaja ngevlog hari ini tuh pas pisan bawa kamera bekas vlog dari Bandung harus ke Jakarta, ya udah kita ngevlog di Jakarta ya nggak? Pasti teman-teman Jakarta juga udah pengen. Seperti biasa teman-teman, walaupun bawa moge, walaupun berkelompok, berkumpul. Jadi tetap harus stop di lampu merah. Setuju? Setuju ya? Kalau lampu merah, walaupun kelompok, berhenti lampu merah. Setuju? Iya dong, hijau jalan. Kemana Nitch? Oh udah nyampe Cin? Oh udah nyampe, ewan. Sumpah buta banget gue Jakarta. Kita nyampe di Jakarta Garden City. Jadi nggak tahu kenapa, cuman pengen aja gue pernah kesini. Terus kayaknya jalurnya asik aja, jadi kita iseng aja kesini ya. Nanti sama anak gue kesini ah, ngemol. Gabut banget tradingnya. San Mori gabut kedua nih. San Mori gabut kedua riding di Jakarta Utara. Gambar dulu, Pak. Hah? Ambil gambar dulu, Pak. Bebas, ayo tuh. Sok foto dulu di mana? Sini. Itu suruh berhenti nih. Kita ambil gambar dulu ya. Parkir lurusin ya. Iya dong. Gini nih bro. Kenapa dijatuh-jatuhin motornya? Kita lagi di Aeon. Istirahat sebentar, habis itu lanjut lagi. Cus. Kita udah nyampe Pluit nih. Benar enggak? Pluit. Ya, kayaknya. Di sini kita harus pinter-pinter milih karena ini macet. Lumayan nih macetnya jauh. Milih-milih gimana ya? Belok kiri dong. Belok kiri lagi, oke. Tapi ada mobil parkir di sana ternyata saudara-saudara semua. Itu masuk belok mana? Oke, dia kasih jalan, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih pak. Ya deh, sama-sama. Masuk terus. Masuk lagi. Tidak muat. Masuk tapi. Masuk lagi, tidak muat lagi. Minta jalan pak, jalan pak sedikit pak. Ini Nova nongol, Fortuner nongol. Iya bisa masuk.
Langsung saudara-saudara. Lagi. Yeay, ada yang belok. Kita masuk. Seru bro, walaupun macet juga sebenarnya. Tinggal dinikmatin aja, bener gak? Itu jangan asal-asalan. Ini gak muat, hajar mobil atuh. Ya Allah, lampu hijaunya cuma 20 detik. Go, 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 go. Aduh, busi mobil. Kita berhasil melewati kemacetan di Pluit. Sekarang belok kiri, dikit lagi nyampe ya. Kata orang-orang, Bro Rio kalau naik mobil, motor, moge kayak naik Mio katanya. Kan sama bro, cuma beda gede dikit, lincahin sedikit aja. Anggap aja motor Mio ya. Terbang, terbang, terbang. Wah. Kita sampai di jembatan ini. Mantap bro. Indonesia juga punya. Ini reklamasi ya? Iya bro, ini mah reklamasi. Oke teman-teman, gitu aja vlog kita hari ini. Oke teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ya, subscribe. Terus juga follow Instagramnya @faria.muhammad, supaya kalian bisa dapat info-info tentang riding bareng kayak begini nih, bareng mereka-mereka semua gini nih. Bro, rame kan? Kalau bukan dari Instagram, kalian nggak bakal dapat info tentang riding bareng ya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya, oke? Okay? Terus juga di subscribe, udah belum sih? Subscribe udah ya. Di komen juga, di like juga video-videonya Bro Rio, supaya Bro Rio bisa terus berkembang di dunia per-youtuber, oke? Okay? Aduh, ini kemana lagi ini? Wah, keren. Oke, okay, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.